Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian gak lupa kan untuk olahraga? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Pernahkah kalian pergi ke sebuah tempat yang menurut kalian baru? Apakah itu perjalanan terjauh yang pernah kalian tempuh? Dan alat transportasi apa sih yang kalian gunakan untuk pergi ke sana? Nah, setelah ini kita akan menyimak bersama-sama cerita dari teman kita, Arya, Mumbai, India, tentang pesawat dan cita-citanya. Yuk kita simak bersama-sama. Cerita Arya di Cockpit oleh Nandita Jayaraj dan diilustrasikan oleh Upamayu Bhattacharya. Arya selalu ingin terbang. Saat dia berusia 4 tahun, dia ingin sekali menjadi Rosama, yang merupakan seorang artis restok gantung di sebuah grup sirkus di India. Arya ingin terbang di udara dari ayunan ke ayunan. Pakaiannya akan berkilau seperti punya Rosama. Artis restok gantung menaiki tangga tinggi, berdiri di papan sempit, memegang batang ayunan dan berayun. Seorang artis restok gantung lainnya biasanya menunggu untuk menangkap mereka dari sisi satunya. Ketika Arya berusia 8 tahun, ia ingin menjadi Kalpana Chawla. Arya pun membuat kostum astronot berwarna orange untuk dirinya sendiri. Ia pun memakainya siang dan malam. Kalpana Chawla dibesarkan di Haryana, India. Sebagai seorang astronot, Kalpana sudah pernah terbang mengelilingi bumi sebanyak 252 kali. Kalpana meninggal dunia saat ia melakukan pekerjaannya di dalam pesawat ruang angkasa yang hancur ketika ia kembali ke bumi. Saat Arya berusia 12 tahun, dia ingin menjadi Amelia Earhart. Dia membangun pesawat model untuk proyek sekolahnya. Tetapi, pesawat itu tidak berhasil terbang. Walaupun begitu, ia tetap mendapat hadiah kedua. Arya bahkan memotong pendek rambutnya agar mirip seperti Amelia Earhart. Amelia adalah perempuan pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik sendirian. Impian Amelia adalah terbang mengelilingi dunia di sepanjang garis khatulistiwa. Ketika akhirnya ia berangkat untuk penerbangan, ia malah menghilang di suatu tempat di Samudra Pasifik. Berikutnya, Arya mendengar tentang Angulia Bai, Kumudamal, dan Sarah Takral, wanita-wanita India pertama yang menerbangkan pesawat. Angulia Bai baru berusia 16 tahun saat itu. Pada tanggal 30 Mei 1935, Kumudamal yang berusia 19 tahun dan Angulia Bai yang berusia 16 tahun menjadi wanita pertama yang mendapatkan izin pilot A di India. Mereka belajar di klub terbang Madras. Saat Arya berusia 18 tahun, dia ingin menjadi pilot pesawat tempur. Mohana, Bawana, dan Avani adalah pilot pesawat tempur dari India.
Sebelum mereka, hanya pria yang diizinkan menjadi pilot pesawat tempur di India. Mereka melindungi perbatasan negara dari ketinggian di udara. Sewaktu ada bencana seperti banjir dan gempa bumi, mereka ambil bagian dalam misi penyelamatan. Arya menabung uang untuk masuk sekolah penerbangan. Dia belajar selama bertahun-tahun. Dia duduk bersama pilot-pilot untuk belajar dari mereka. Dia bekerja keras dan memakan banyak wortel. Mama selalu mengatakan bahwa wortel itu bagus untuk mata. Akhirnya, Arya duduk di ruang kokpit. Hari ini adalah hari istimewa baginya. Dia sangat senang karena ada dua penumpang khusus di pesawatnya pagi ini. Hadirin sekalian, ini adalah kapten Anda saat ini. Arya, selamat datang di pesawat. Kakak! Itu putriku. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara yang dapat digunakan untuk rute yang jauh, seperti dari Jakarta ke Papua. Dengan menggunakan pesawat terbang, kita bisa sampai di tujuan dengan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kapal, kereta api, atau bus. Jika kamu bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, maka kamu harus mematuhi peraturan yang berlaku. Termasuk ukuran barang yang bisa dibawa ke kabin pesawat terbang. Tahu nggak, kalau berat koper di dalam kabin itu nggak boleh lebih dari 7 kg loh. Nah, sekarang aku mau menimbang koperku ini. Kira-kira masuk nggak ya ke dalam kabin? Wah, syukurlah. Ternyata berat koperku ini kurang dari 7 kg. Itu artinya koperku bisa masuk ke dalam kabin. Oh iya, menurut kalian koperku ini berbentuk balok atau kubus ya? Kalian yakin? Yuk, kita ukur bersama supaya jawabannya pasti. Lebarnya itu 48 cm teman-teman, dan panjangnya 45 cm. Sekarang kita ukur tingginya yuk. Oh, ini tingginya 51 cm teman-teman. Tinggi juga ya. Kalau panjangnya 45 cm, lebarnya 48 cm, tingginya 51 cm, itu artinya jawaban kalian benar, koperku berbentuk balok. Setelah ini,
kita akan mempelajari tentang perbedaan balok dan kubus. Nah, kubusnya datang lagi nih teman-teman. Seperti biasa, ayo kita hitung kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat nih. Jika pasangan angka dari sisi yang berlawanan dijumlahkan, maka akan menghasilkan jumlah yang sama. Bagaimana? Kalian sudah menemukan belum jawabannya? Berapa angka yang kalian temukan? Kalau aku misalkan memberikan angka pada sisi yang berlainan ini 3.300, maka akan menghasilkan angka 50 di sisi bagian bawah. Dan angka 550 di sisi bagian kanan. Angka 1.800 di sisi bagian belakang. Bagaimana? Jawaban kalian benar gak? Untuk hal ini sebenarnya jawaban kalian tidak perlu sama kok dengan jawabanku. Bergantung pada angka penjumlahan bayangan kalian kok. Ran, aku bingung deh. Kira-kira bangunan aku pegang ini bentuknya kubus atau balok ya? Soalnya dua bidang sisinya berbentuk persegi. Kalau menurut aku yang kamu pegang itu bukan kubus deh. Daripada kita bingung, mendingan kita pelajarin perbedaan dan persamaan kubus dan balok. Wah, boleh tuh Ran. Nih. Kubus, seperti ditunjukkan pada gambar, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 6 bidang sisi sama bentuk dan ukurannya. Balok, seperti ditunjukkan pada gambar, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk dengan rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang, memiliki 3 bidang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Iya, aku setuju sama kamu. Dua bidang sisi yang berlawanan di mainan ini punya bentuk dan ukuran yang sama. Kubus dan balok bersaudara yang ngebedain bentuk dan ukuran bidang sisinya saja. Nah, setelah tahu perbedaan kubus dan balok, kali ini kita akan berlatih menyusun bangun datar dari masing-masing kardus yang dibawa oleh Anissa dan Rani. Kira-kira balok ini terdiri dari bangun datar apa saja ya? Coba kalian gambar di buku masing-masing. Benar, balok ini terdiri dari 2 persegi dan 4 persegi panjang. Thank you.
Lalu bagaimana dengan mainan pasang berbentuk kubus yang dibawa Rani? Kalau kubus ini terdiri dari bangun datar apa saja, teman-teman? Ayo kalian gambar di buku gambar kalian. Betul sekali, kubus ini terdiri dari 6 persegi. Nah, sekarang pasti kalian sudah paham perbedaan dari kubus dan balok. Teman-teman, yuk kita berlatih menemukan jaring-jaring bangunan yang tepat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar truk di layar. Jika bak truk tersebut dibuka, bisakah kamu membayangkan seperti apa bentuk jaring-jaringnya? Apakah seperti ini? Ataukah yang ini? Kira-kira yang mana ya gambar jaring-jaring truk yang benar? Benar sekali, jaring-jaring truk yang benar adalah gambar jaring-jaring yang B. Proyek kreatif minggu ini. Hai, sekarang saatnya kalian melanjutkan proyek kreatif minggu ini. Kalian masih ingat kan proyek apa sih untuk minggu ini? Proyek kreatif minggu ini adalah kalian membuat alat transportasi dari barang bekas yang mengandung unsur kubus dan balok bersama keluarga kalian. Pastinya karya-karya kalian sudah terlihat sempurna ya. Nah, tahapan selanjutnya, kalian membuat laporan. Kalian harus menuliskan proses dari awal hingga akhir proyek. Nah, di situ kalian bisa menuliskan tahapan, semua prosesnya, kendala apa aja, terus juga pencapaiannya. Dan kalian jangan lupa untuk tunjukkan ke keluarga kalian. Thank you.
akhir pembelajaran hari ini. Namun, sebelum kita mengakhirinya, yuk kita mengulang pembelajaran hari ini sebagai refleksi. Berapakah berat maksimal sebuah koper boleh masuk ke kabin? Betul. Yeay! Koper yang masuk ke dalam kabin tidak boleh lebih dari 7 kg. Ada berapa ya bangun datar persegi panjang sebuah balok Anissa? Betul. Yeay! Balok Anissa memiliki 4 persegi panjang. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Berapa bidang persegi panjang yang dimiliki sebuah kubus? Benar sekali. Yeay! Kubus tidak memiliki bidang datar persegi panjang. Karena kubus hanya diisi oleh bidang datar persegi. Nih, kalian tulis di sini. Nah, kamu juga. Bisa kan? Aku tinggal ya. Wah, nggak terasa ya. Kita udah ada di penghujung pembelajaran minggu ini. Jangan lupa untuk mereview pembelajaran hari ini bersama orang tua kalian di rumah ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna untuk kalian semua. Dan selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan. Dah. Dadah! Dadah!